Sekarang ada satu permainan, yaitu kita membeli barang tapi tidak tahu isinya apa. Nah, di sini dijelaskan kita beli barang 20 ringgit. 20 ringgit itu tidak tahu isinya apa. Ada yang dapat iPhone, ada yang dapat handsfree, ada yang dapat ROM, itu macam-macam. Jadi membeli sebuah barang kejutan gitu, harganya semuanya 20 ringgit tapi tak tahu kita dapat apa gitu. Oke, kita try. Teman saya mau try. Masukkan uang 20 ringgit ya, lalu memilih. Iya, lagi bingung. Mana? Hah? Ngomong atuh, Bang. Ngomong heula, Tegang? Saya bingung lah, tegang lah. Bingung banyak sekali nih. Naruhin uang 20 ringgit tapi tak tahu dapat barang apa ya? Iyalah. Soalnya lumayan juga nih, bagus-bagus. Oke. Kira-kira menurut Anda nomor berapa? Nomor hoki menurut Anda? Kurang tahu juga. Langsung. Ya. Nah, kita langsung buka ja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 j
ini barangnya saya tahu nih, internet ini buat ini bagus juga, bukannya Yubi. Tidak, bukan, ini macam buat perangkat di rumah, ini yang sangat kuat. Oh. Kalau barang disimpan di sini tak akan pernah jatuh. Jadi, seperti handphone. Ah, bolehlah, boleh barang-barang apa-apa. Oh, tapi di counter harganya berapa? Ah, nanti kita cari aja internet. Saya 20 ribu. Ini harga 20 ribu. Perekat. Iya, yang direkat. Jadi mau ditempel tuh deh. Tuh. Ekan barang erek mau labu-labu. Erek gelas. Cayaan ge. Erek gelas ek naon? Ek handphone. Kurang tempoy. Lain, lamun geus jadi tinggal dikumbah kan ya? Dikumbah teh moal debu. Mata teh moal mata. Sai batu mah di bahasa teh. Indonesia tuh. Kalau kena air, perekatnya hilang. Kalau ini kena air, enggak masih rekat terus. Seperti mana kalau misalkan enggak merekat, kita basuh dengan air debu-debunya kita. Nah, tapi lalu masih rekat lah. Lalu akan semula gitu ya. Di tengah cari harga sungguhnya di barang ini ya. Oke, begitu ya. So, permainan di salah satu mall mana ya? Di Johor. Kita beli barang tapi kita tahu. Oke, okay, thank you. Sudah menonton video saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kenapa saya ke atas? Nah, di jalan.